bakal buktiin cinta aku ke Kadek. Tadi Namira ada satu permintaan buat gue. Dia minta gue nikahin lo. Berhenti bikin istri gue gak nyaman. Selama gue masih bernafas, gue akan terus usaha deketin Sakina. Berani lo. Maafin aku ya. Selamat tinggal ya, Dru. Tadi Namira ada satu permintaan. Dan kita makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu. Nah, di sini kira-kira apakah nanti Namira benar-benar akan bunuh diri ya? Di sini terlihat ya dia mengancam Dennis ya, dia mengancam pokoknya kalau cintanya ditolak dia mau terjun. Wah, kira-kira berani enggak sih? Dan kemudian terlihat juga si Andrew di sini diancam juga sama Namira, dia harus menikahi si Angel. Nah, enggak apa-apa juga kali ya kalau Andrew nikah sama si Angel, cocok kan, ganteng sama cantik dan juga baik. Dan kemudian di sini juga terlihat si Dennis nampaknya juga diancam sama Fadil nih. Emang Fadil nyebelin banget ya. Simak kelanjutannya hanya di Shiva Family. Terima kasih.